dan cara hidup Islam serta mencanangkan bagaimana pemerintahan bukan urusan agama. Akhirnya lahirlah golongan kaya yang terkut untuk membelanjakan harta mereka untuk memperjuangkan Islam. Ramai rakyat miskin pula lebih terpesona dengan habuan ratusan ringgit sehingga lupa kepada pecah amalah terhadap wang rakyat yang bukan sahaja ratusan juta malah ribuan ringgit. Anak-anak muda hanyut dalam hiburan melampau. Anak-anak muda hanyut dalam najis arak dan nada. Inilah yang berlaku di zaman dunia sekarang ini. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul, al-muslimun al-salimun muslimun lil-islamihi wa ladihi wal muhajiru man hajara ma naha Allahu an. Rawahu Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i. Maksudnya, seorang muslim ialah orang yang menyelamatkan saudaranya muslim yang lain melalui lidah dan tangannya. Dan seorang yang berhijrah ialah sesiapa yang berhijrah daripada perkara yang dicegah oleh Allah daripadanya. Sempena berada pada tahun lalu hijrah, marilah kita sama-sama berhijrah daripada sistem jahiliyah kepada melaksanakan seluruh sistem Islam dalam kehidupan. Sama ada melalui ekonomi, sama ada melalui politik, sosial dan sebagainya. Kita juga wajib menegur dan menutup mulut umat Islam sendiri dan orang bukan Islam daripada memperlekehkan sistem Islam. Ambillah pengajaran daripada Allah. Antaranya Taufan Sandy yang melanda New York Amerika Syarikat yang menyaksikan banyak jawa terkorban, banyak bangunan musnah yang dianggarkan kerugian lebih 30 miliar dalam masa sekejap sahaja. Di mana musibah ini datang lebih kurang 2 bulan selepas tersiarnya filem pendek yang menghina Nabi Muhammad SAW di Amerika Syarikat. Kita tidak mahu bala yang dahsyat ini melanda negara kita akibat membiarkan manusia pacung untuk menghina sistem Islam. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sempena berada pada tahun baru hijrah, pada hari Jumaat yang mulia dan dalam rumah Allah yang mulia, maka kami umat Islam berdoa mengutuk sekeras-kerasnya serangan ganas Yahudi Israel terhadap Gaza, Palestin buat sekian kalinya. Marilah kita sama-sama menadahkan tangan memohon kepada Allah agar menghancurkan musuh Islam yang kejam ini. Ya Allah, ya Tuhan yang menurunkan Al-Quran, amin. Tuhan yang menggerakkan awan, Tuhan yang menewaskan tentara Ahzab, menangkan kami dan kalahkan tentara Yahudi Durjana, hancurkan kesatuan mereka, amin. Gagalkan serangan mereka, amin Allah. Patahkan perancangan jahat mereka, amin. Tumbangkan musuh Islam sehingga menyebab bumi buat selama-lamanya, ya Allah. Firman Allah dalam ayat 5 hingga 6 surah Al-Fatir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakum al-hayatud dunya wa la yaghurrannakum bi-Allahi al-ghurur. Inna asyaitana